Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam. Jadi Allah tidak mengatakan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, enggak. Tapi praktis, singkat sekali kalimat ini. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam. Fala yuqbalu minhu. Dari sekian banyak agama yang ada, andai kata disebut satu persatu, Allah menyatakan 3:19 inna dina indahumul Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Sampai Allah juga berpesan, fala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan ini loh Bu, Bapak. Sejelas itu ayat Al-Quran yang membuat kita ini bangga, bersyukur ketika saya menjadi orang Islam. Ayat Al-Quran yang tidak benar, jangankan lagi tidak benar, meragukan saja tidak ada. Zalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tahu orang ragu, silakan, itu hak dia. Tapi tidak dibiarkan oleh Allah orang yang ragu dengan Al-Quran, ditantang oleh Allah. Kalau kamu masih ragu dengan Al-Quran, buat satu surat saja yang semakna dengan Al-Quran. Buat, panggil, kumpulkan pemimpin-pemimpinmu, siapa saja orang yang kamu anggap mampu di bidang itu, buat. Dan kamu pasti tidak bisa. Ditekankan di ayat yang lain, fa'ilam taf'alu, ayat 23 itu Al-Baqarah itu. Jadi tantangannya di ayat 22. Monggo Ibu. Surat 2 22. Ya, silakan. Itu tantangannya, surat 2 ayat 22 ditegaskan di ayat 23 nanti. Iya, monggo. Surat 2. Iya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat bagi dan langit sebagai tempat. Dan dialah lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Lanjut. Dan jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu orang yang benar, buat yang semisal Al-Quran, satu surat aja. Tidak usah 114 surat, tidak usah. Setelah Allah nantang seperti itu, terakhir, satu ayat lagi, 24. Jika kamu tidak mau membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti, inilah penekanan dari Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Kenapa Allah berani menyatakan pasti kamu tidak mampu membuatnya? Karena Al-Quran bukan buatan manusia. Sesuatu yang dibuat oleh manusia bisa dibuat oleh manusia yang lain, bahkan lain waktu bisa lebih baik. Tapi Al-Quran bukan buatan manusia. Maka sampai kapanpun manusia tidak akan bisa membuat Al-Quran.
itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas tidak sama Islam dengan selain Islam, tidak sama. Jangan ada orang Islam mengatakan semua agama sama. Tidak sama, tidak sama. Penegasan itu oleh Allah dikatakan 385. Ya. Nah, surat 3. Itu penegasan dari Allah itu. 385. Wa may yabtaghi. Ya, silakan. Surat Al-Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam. Jadi Allah tidak mengatakan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, enggak. Tapi praktis, singkat sekali kalimat ini. Barang siapa yang masih mencari agama selain Islam, fala yuqbalu minhu. Dari sekian banyak agama yang ada, andai kata disebut satu persatu, Allah menyatakan 3:19, inna dina inda umul Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Sampai Allah juga berpesan, fala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan ini loh Bu, Bapak. Sejelas itu ayat-ayat Al-Quran yang membuat kita ini bangga, bersyukur ketika saya menjadi orang Islam, bersyukur. Maka orang yang mengatakan semua agama sama itu jelas otaknya sudah otak setan, terpengaruh oleh gemerlapannya dunia, pekewo dengan orang yang dipandang lebih. Aku nek ngomong Islam paling bener kok disini ini arah iku dan seterusnya. Wedi